Ya guys, kita lagi di daerah Cibitung di 1200 mdpl. Tuh dia ke depannya bukit. Mau ngopi nih dalam perjalanan. Nah, itu adalah curug Cantel, curug Cantel ya. Tadi kita dari sana curug Cantel dan kita ke atas itu tadi ke daerah Sirampok. Daerah Sirampok sana. Nah, kopi 1200 mdpl Arabica kopi Sigedo. Tapi Iki daerahnya apa, Mbak? Iki, Mbak? Ini desanya Sigedo. Pedopoannya Kalipedes. Kecamatan? Kecamatan Bumi Jawa. Oh, kecamatan masih Bumi Jawa ya. Kabupaten Tegal. Jeruknya tengah-tengah ya. Cuman tulisannya kabupaten anunya pengelolaannya Perhutani Pekalongan, tulisan Pekalongan Barat. Oh iya. Brebes tuh ya, lokasinya di situ. Tadi Arabica. Kopi Arabica nih. Kopi Arabica aja besar-besar gitu ya. Oh, Pak Gunawan. Ahli kopi ya. Juragan kopi ya. Kalau ini kopinya masih basah baru dipetik ya? Ya, fermentasi. Fermentasi. Nah, baru dua. Fermentasi selama? Sekitar 3-4 hari. Lama ya? Lama. Sampai busuk gitu kulitnya? Iya, tapi busuk nggak? Baunya sedap lah. Oh, maksudnya melakukan pembusukan kulitnya, ya? Iya. Kopinya sampai airnya habis. Oh gitu. Jadi nanti langsung. Berarti dalam fermentasi itu tidak dikeringkan ya, didiamkan aja ya. Oh gitu tuh. Ya cuma ini kemarin kita kemasin. Nanti kan muap lagi karena dia ada gasi tadi ya. Berarti kalau udah kembung buka lagi gitu ya. Ya buka. Udahnya hilang. Oh ya. Nah ini nih. Sudah 35 menit sudah dijemur. Oh gitu. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ya. Ini gini. Coba. Ini udah pakai gula? Enggak pakai gula. Enggak pakai gula. Ya rasanya pahit-pahit gitu sih. Ada manisnya. Ada manisnya. Kepada manisnya ya. Dirasakan aja. Ya kelama-laman jadi agak manis ya. Ya. Jadi ini tidak pakai gula ya memang. Oh. Tapi kalau mau pakai gula boleh juga gitu atau gimana? Boleh, asamnya tinggi. Ya ini agak kecut nih. Agak rada-rada. Gula tapi merusak kan. Rasa. Jadi kita minum kopi nanti tambah hujan enak banget. Apa enak? Kalau enggak dingin. Aku kan 3 ini loh. Udah pakai gula ya. Udah asam ada manis. Tapi nak aku malah serke sing robusta. Robusta itu lebih cenderung ke pahit. Iya, sama sepet. Iya. Berarti ini minumnya harus panas ya. Kalau udah dingin beda rasa. Semakin dingin enak. Semakin enak. Oh gitu. Iya. Semakin dingin semakin enak nih katanya. Enak kok. Ya, gitu ya. Apalagi kasih es. Oh, dia versinya kayak enak es gitu ya. Japan. Ini enggak, ini disaring ya, Pak? Disaring ya, minum. Oh, disaring jadi biar enggak ada tumbuknya itu ya. Arabica. Ya, selamat menikmati. Ini baru sensasi sekali minum kopi seperti ini. Tanpa gula. Seperti ngeteh ya jadinya ya? Iya.
Kita ngopi dulu ya, sampai jumpa. See you, bye-bye. Ada yang panen?